Dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan murtad hukumnya bagi orang yang menghalalkan sesuatu yang haram dan makruh yang halal. Lalu bagaimana penjelasan tentang al-muslimuna ala syurutihim? Dalam Sulamut Taufik lambat nastari maus, orang yang ngalalaki perkara sesore jelas bahwa nikah haram mengku syariat, ngoca aki khamar halal padahal jelas sekepina yakni secara daruri orang-orang mukmin nikah oning cak khamar nikah haram babi kat itu haram lelaki maka kat itu murtad. Kalau tak anda dek kapan apa sih beda dalam perkara sesore sejelas. Anehnya pertanyaan disambungkan, lalu bagaimana penjelasannya tentang al-muslimuna ala syuruti? Maksudnya al-muslimuna ala syuruti? Ika hadis kustikan di Nabi itu kan dati qa'idah dalam qawaid al-fiqh. Sakapina orang Islam kak itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Ika maksudnya al-muslimuna ala syuruti? Mohon beda orang, iya korda, iya korda, iya, iya, oke. Maka persyaratan itu jadi illa syaratan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat yang tidak mencukupi syarat ngalalaki perkara haram atau ngalalaki perkara halal. Iya perken engkau beri daya ala perkara haram sumara, iya syarat tak jadi al muslimuna ala syurutihim. Jadi apa yang disepakati di awal harus dipenuhi, seharusnya sekali itu. Biasanya santri masuk ke pondok pada persyaratan ketika nikah, ketika sepakat di awal di akhir al-muslimuna ala syuruti, bahkan sepakat tentang persyaratan pada undang-undang daya, undang-undang daya, pada undang-undang daya.